teman, kembali lagi dengan Aisyah Kansa. Hari ini Aisyah lagi mau bikin telur. Iya, aku udah kasih Royco dan udah pecahin telur. Udah, aku udah pakai. Nah, habis itu ini kompor ya. Ini kompor. Di situ teflon. Ini tuh kotor banget. Bentar ya teman-teman, kita cuci dulu, oke? Nah, oke teman-teman, sudah. Ini telur gulung, maksudnya telur nggak pakai spanduk ya. Telurnya digulung tuh. Ini kurang asin ya teman-teman. Soalnya aku tadi asinnya kayaknya dikit ya. Kurang asin. Yaudah kita tambahin supnya lagi. Dah. Nah teman-teman sudah ya, jangan banyak-banyak nanti keasinan. Sudah, habis itu panasin. Tapi kalau yang belum bisa masak sendiri, jangan masak sendiri ya teman-teman. Aku siapkan mentega, cukup dikit kalau aku. Kalau kalian ya tahu ya, ya secukupnya kalau aku. Secukupnya. Oke teman-teman, ya kalau belum menteganya belum encer boleh diaduk-aduk dulu ya bun. Aku masukin ya. Kirain panas, ternyata dingin. Jangan lupa siapin wadah ya teman-teman buat naruhnya. Ini jadinya sedikit gosong ya, maaf ya teman-teman. Taruh sini. Biasanya sih kalian pernah nggak bikin telur pakai apa? Pakai bawang putih.
pernah nggak aku pernah aku lihat itu nanti pakai ini kecap jangan lupa ya aku nggak suka kecap juga nggak apa-apa aku agak banyak soalnya aku suka manis ya aku nggak banyak-banyak soalnya aku udah manis teman-teman ya nih nah ya ntar ya teman-teman nah udah teman-teman ini aku temen bumbu rahasia yuk kita makan cuman pengen itu teman-teman aku cuman pengen pakai itu kita matiin ya gelombang kita makan sendirian teman-teman soalnya ibuku sama adikku udah lagi tidur aku pengen masak sendiri nggak ada di mana nasinya oh ya teman-teman pakai nasi deh ya udah ntar ya teman-teman nah udah teman-teman aku ambil nasi udah ya langsung nyoba ini nasi yang lembut atau enggak nasinya enak nah aku itu ya teman-teman aku mau vlog tentang aku ke Semarang ya teman-teman tapi kalau jadi kayaknya 99 orang gak bisa gini deh gimana sih bentar ini tuh apa kayak bulat tapi gini nah nanti aku juga kalau kalian punya aplikasi TikTok sama like gak terlalu bisa like enak banget rasanya benar-benar enak pokoknya kalian harus nyobain pokoknya kalian harus ke rumahku dan nyobain telur buatanku dan nasi buatanku ini enak banget, gak bercanda. Kemudian 33, 34, 35, 6, 7. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Dah.